bapak-bapak perangkat dusun desa Sesait yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang ada di desa Sesait yang saya juga hormati, adik-adik KKN dan mahasiswa-mahasiswa saya yang ikut di sini, baik yang S1 maupun S2, yang saya banggakan, singkatnya para hadirin dan hadirat sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, ridhonya kita dapat. Permasalahan utama dalam pola tanam tumpang sari adalah adanya kompetisi antara tanaman dalam menyerap air, unsur hara, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Pengaturan proporsi kerapatan tanaman yang sesuai dapat mengurangi naungan dan mengoptimalkan produksi pada sistem tumpang sari jagung dan kedelai. Naungan dapat mengakibatkan terjadi perubahan penerimaan radiasi matahari oleh tanaman, baik intensitas maupun kualitasnya, sehingga berpengaruh terhadap berbagai aktivitas tanaman. Oleh karena itu, untuk melengkapi komponen budidaya pada tumpang sari jagung dan kedelai tersebut perlu pengaturan proporsi kerapatan tanaman agar penggunaan sumber daya lebih efisien dan tidak mengganggu tanaman kedelai yang ditumpang sarikan. Pengaturan proporsi kerapatan tanaman dilakukan sedemikian rupa untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Produksi tanaman tumpang sari merupakan fungsi dari pengelolaan budidaya dan lingkungan yang menyangkut interaksi antara tanah dan iklim mikro di sekitar tanaman. Pengelolaan kedua faktor tersebut dengan baik akan menghasilkan produksi tanaman yang tinggi. Oleh karena itu, usaha perbaikan pertumbuhan tanaman perlu diimbangi dengan ketersediaan hara yang cukup untuk meningkatkan produksi. Penambahan bahan organik tanah menyebabkan struktur tanah menjadi baik, kemampuan retensi hara dan air menjadi tinggi, kemampuan penyangga tanah tinggi, sehingga pertukaran dan penyediaan hara menjadi efisien dan meningkatkan aktivitas mikroba. Melalui peranannya sebagai pemantap agregat tanah, bahan organik dapat mempertahankan kondisi fisik tanah dengan bantuan organisme tanah yang memanfaatkannya sebagai sumber energi. Populasi organisme tanah akan meningkat dengan kandungan bahan organik tanah yang cukup. Adanya peningkatan organisme tanah berarti reaksi biokimia tanah menjadi baik. Perbaikan pertumbuhan tanaman juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan pupuk hayati mikoriza. Pemberian pupuk hayati mikoriza dapat meningkatkan bobot kering tajuk dan akar tanaman. Penggunaan pupuk hayati mikoriza juga dapat meningkatkan hasil tanaman dibandingkan dengan tanpa penggunaan pupuk hayati mikoriza. Oleh karena itu, teknologi tepat guna pupuk hayati mikoriza perlu didiseminasikan kepada kelompok tani agar petani mau menerapkan dan mau membuat sendiri pupuk hayati tersebut, sehingga dapat meningkatkan produksi